Sekarang kita lagi di sini kopi, lagi ngantri. Dalam ada dokter kopinya, ini pas tetengnya. Halo Mas Pepeng, dari Serpong ini kita. Anakku Leo. Oh, iya, Mas Leo. Ibu udah pernah sekali kesini, saya baru nah, sekali. Ini anakku yang kecil. Yang paling kecil, adik saya. Hans. Iya, akhirnya ketemu dokter kopi ini. Ibu ya. Lu kesini kapan? Kira-kira 2 tahun yang lalu kayaknya. Lama banget. Udah lama. Baunya aja ya, baunya enak. Jadi kamu duduk di situ aja terus. Ibu apa namanya tadi? Bu siapa namanya? Diana. Bu Diana mau ngopi? Saya ngopi. Ngopi semua? Leo, Leo ngopi juga? Siapa namanya? Hans. Ini Hans, saya Leo. Kamu ngopi gak, Dek? Ngopi. Kamu ngopi? Coklat ada ya? Kalau coklat kita ada di sana, Bu. Masih tiga. Roti coklat. Aku guys berdua aja. Dua aja ya. Nganterin anak-anak. Ini buat YouTube boleh ya Mas Pepeng? Boleh. Oke. Aku juga ada YouTuber. Asik. Oke. Gimana nih rekomendasinya Mas Pepeng? Ibu kapan kesini? Udah lama, dua tahun yang lalu. Aliran nih. Contohnya itu kayak gini Mas. Iya. Contohnya, nah semakin manggangnya lama dia akan jadi gosong kayak gini. Ini 20 menit ya. Iya. Nah kita sangrengnya, roastingnya cuma 10 menit. Jadi nggak sampai kosong. Sampai asem. Cuma asem rasanya. Oh. Terus asemnya strong, kita punya dua. Tepung daina Sumatera Utara atau Huda Batak. Itu Sumatera Utara juga. Okay. Ini lebih clean, agak bau teh. Yang soft kita punya tiga. Madu sih agak sedikit manis ini. Iya. Madu sih. Mm-hmm. Bulur lebih ke aroma gula Jawa, bulur. Terakhir senggani yang lebih ke aroma coklat, agak strong. Kalau yang agak winey, fruity gitu apa fruity, nih? Fruity coba bulur, kalau enggak padusi. Padusi. Padusi dia agak sedikit manis. Ini ada yang natural proses ya, kan? Ya, padusi. Padusi ya? Padusi natural proses. Ya, saya padusi deh mas. Mas Leo tadi. Ah, saya Leo, iya. Ayo tapi. Leo, berulut, Jakarta ya. Serpong mas, Serpong. Iya, PSD, PSD. Di sana ada Rosso, kenal nggak mas? Ya tahu. Ya punya Om Andreas, Andreas ya. 8 berapa nomornya? 85 nomor handphonenya? Oh 0817. Iya. Nanti struk pembayarannya asal handphonenya Mas Leo ya. Oke. Okay. Nih, manja tadi manja bapak tadi adusi ya? Adusi saya. Kamu apa dek? Iya, apa dek? Sebenarnya apa ya? Masih suka yang strong atau yang soft? Strong. Strong. Yes. Strong. Ya agak coklat aja. Ya coklat aja, agak coklat aja. Enggak usah. Bau coklat. Ya udah itu kudunya. Ini apa karakternya Mas kalau tabonena? Lebih ke asam belimbing atau enggak? Oh, asam belimbing. Mau asam enggak pernah ada. Enggak apa-apa. Jadi sangar. Ya enggak di perut itu enggak apa kan, Bu? Lu itu kesini dulu minum apa, Bu? Aku enggak minum, yang minum. Dulu tuh rombongan tuh sih enggak, aku senang cuma nganter-nganter doang. Ibu enggak mau pikir gitu, Bu. Enggak apa kalau Mas, baru datang. Dulu Mas ya. Kemarin sempat dibawain Sunda Geisha-nya, Mas. Gimana? Sunda Geisha. Ya itu yang pasti Ibu ya, pergi ke sini. Eh, adik aku yang ke sini. Terus Wah, enggak tahu dia ngasih. Enak ya, masih ada enggak? Habis. Habis ya. Itu semua ngerosting sendiri nih Mas Pepeng. Masih tadi padusi ya? Iya, saya padusi. Masih sendiri kita. Ini kalau kita kopi, ini traveling. Ibu waktu ke Sumatera Utara. Oh. Ibu kenapa kesini enggak ngopi, Bu? Enggak, cuma ngeliatin doang. Aku antar Bu. Kenapa, Bu? Nanti ngicipin aja, Bu. Oh, iya, deh. Ya? Vlog, oh iya, juga YouTube biasa. Iya, ngopi juga. Nanti,
apa? Oh, saya cover-cover lagu biasa. Oh. Tapi sehari-hari mah dokter umum saya. Jadi sekarang ketemu dokter kopi nih. Aduh. Saya konsultasi gantian. Saya lagu-lagu rata-rata sih yang pop aja lah, pop klasik kalau gitu lah. Wanginya manis banget ya Mas ya? Iya. Kalau di sini? Di sini sama saudaranya, temennya. Sama temennya sama adik. Sebelum ADC Bu ya? Sebelum ADC ya? Sebelum ADC. Eh? Nonton yang lalu kapan itu Bu? Kalau di sini semua pakai ini Mas ya, pour over ya? Ya, pour over. Pour over. Ya itu anakku dibawain yang kopi itu yang kemarin. Sunda Gisa. Masih ingat banget. Udah sampai habis dinikmati tiap gramnya. Tekniknya gimana nih Mas? Nih, judulnya ini pakai namanya pour over. Terus kita alatnya namanya koka. Iya. Yeah. Nah, koka. Oh, ini koka. Koka itu gabungan dua instansi. Bikin kopi sama kaloka. Kaloka itu home pottery yang bikin ini. Bahannya keramik ya Mas ya? Keramik ya. Jadi udah enggak V60 lagi. Wow, ya? Wow, bukan mah. Oh iya. Nah, oh iya, bedanya apa nih? Bedanya nih. Oh, mirip Kalita yang wave ya. Nih. Kertas ini enggak bisa untuk kertas ini. Betul. Nah, kertas ini enggak bisa pakai ini. Yeah. Kertas ini enggak bisa pakai ini. Nah, kita desain ini semua kertas bisa. Oh, ini desain sendiri, Mas. Desain sendiri. Waduh. Oh, terus klinik kopi ya? Belinya jual di sini, Bu. Oh iya. Terus kamu foto apa? Desain sendiri kopi Mas. Oh, dijual berapa Mas ini? 180 ya, keramik ya. Itu apa itu? Habis ya. Biasa. Ini kertasnya pakai apa nih Mas? Pakai Kalita flat bottom. Berarti yang trapesium ya? Iya. Di rumah cuma ada. Suka minum es nggak Bu? Ya. Es. Enggak. Aku ada es. Es cair. Apa sih itu? Anget mau aku. Aduh nggak ada Bu. Aduh. Lo nek mau beli gitu nih di mana ntar kalau habis? Apanya? Mana? Itu lo katanya ada itu yang keramiknya itu. Ya habis berarti bikin lagi nunggu dulu. Oh belum ada sekarang? Belum. Nah nanti adanya nggak dipasang di online? Nggak? Online? Iya bisa. Online ada ya? Bisa online. Oh itu lo Leo. Itu. Mantap Mas. Kalau Mas Pepeng sukanya lagu apa nih Mas? Suka. Aku lagu semua zaman. Suka Mas. Semua suka ya? Iya. Dulu itu betul lagunya ini. Dulu. Suka nih. Mas, lihat YouTube-nya dia, Mas. Ya, kafanya banyak nih. Ya. Ya, dulu menang di Voice of Indonesia, Indosiar, Mas. Oh, iya. Ya. Apa namanya? Tahun berapa tuh, Leo? Dulu tahun 2010, 2010 sih, Mas. Ini buat lagunya ibunya. Tahun berapa nih lagu ini? Ah, ini Lela. Ini pakai rasio berapa Mas? Kita pakai 15 gram, airnya di 120 mili. 120 mili, oke. Okay. Suhu? Suhu ya, kita pakai 84. 84, emang rendah ya pakainya ya. Mas Leo. Siap. Leo Waldi ini. Tadi apa namanya? Padusi ya? Padusi. Oke, okay, ini kopi saya. Padusi. Kita cicip dulu. Hans. Hans. Namanya apa susah? Hans Vesta Andersen namanya. Loh, bapaknya mana? Bapaknya tidur di mobil. Udah dari tadi kelamaan banget. Wah, ini sih berasa banget ini wine-nya ya. Iya. Khasnya natural proses ya Mas. Iya. Tadi apa Mas notes-nya? Notes-nya apa ya itu? Mas Hans sendiri menemukan rasa apa di situ? Leo, saya Leo. Mas Leo. Kalau saya sih lebih berasa di sini sama tepung daun. Oke, dua aja atau ambil roti? Mau nggak? Roti? Mami nggak punya banget. Kenyang ya? Oke, berarti dua aja ya? Dua aja ya? 50 ya. Gimana Hans? Hans gimana? Oke, Hans. Enak ya? Oke. Okay. Rasanya ya. Bansonya? Kok coklat? Lebih asem ini bukan? Ini asem ya? Kalau yang itu bijinya ada Mas? Ada, biji kopi bunur. Oh, sisa ini doang ya? Tinggal bunur. Itu apa? Natural juga bukan?
Enggak, ini semi wash. Semi wash. Berapaan Mas? Sama manis agak bau gula Jawa. Harganya berapaan ini? 120. 120 ya, gula Jawa. Satu, boleh? Ini tak kasih sampel padusi, Mas. Padusi. Tak kasih sampel free untuk yang manis di rumah. Padusi, bulur tuh di sini. Ada ya, bau wanginya mana sih Mas? Ada nggak? Ini padusi. Oh ini padusi yang tadi saya ini. Oh. Aku kok pernah minum kayak Putra Wali. Ini kok enggak ya? Hah? Ya. Makanya aku nggak doyan. Ya Putra Wali. Pahit ya. Sudah? Dua aja berarti? Dua aja deh. Dua aja Mas. 50 ya? 50 ya. Oke. Makasih Mas ya. Tadi yang ini. Foto sana. Oh, foto dulu. Tiga. Kamu sana. Tiga.